Makeups, makeup you aja. Mana sih tadi tiga cewek-cewek cantik? Halo, Cita, Vina. Ya, kan B manggil ya. Wow, penuh ya. Namanya Cita, Novia, Via Valen, Cita. Terima kasih sudah hadir, ini luar biasa megah. Siang hari dibuka langsung dari Cita, Cita dan Via Valen. Hey. Hari ini benar-benar kayak kampanye ya Oma ya, banyak penyanyi dangdut ya. Dangdut. The best loh. Hari ini Amanda temenin kita lagi ya. Ada Amanda. Ada Amanda Manopo ya. Belum pakai nama Saputra, masih Amanda Manopo ya. Okay. Silakan duduk dong, Via sama Cita. Thank you. Oke. Nah, ini yang dari kemarin mungkin di sosial media kita juga udah upload, ada Via Valen, ada Cita Citata. Tapi kalau ngomongin tentang hari ini, judulnya hari ini menarik. Karena judul hari ini, ayo yuk. Semuanya. Oh semuanya? Oh semuanya, yuk yuk coba berdiri. Judul hari ini, judulnya adalah... Akang Kendang. Akang Kendang. Kalau saya bilang muter, muter. Kalian salah. Kalau saya bilang mundur, mundur. Majunya mundur ya. Dulu ya. Sekarang ada artikel yang mau kita bahas dulu apa arti? Eh ayam, ya, apa lagi? Bebenah wilayah gue kebek banget Oma. Ya. Lu udah ada kursi baru, berdiri mulu. Wilayah, dia takut kursinya rusak lagi weh. Oh. Gak juga sayang-sayang. Oke, ada artikel yang mau kita bahas dulu ya. Apa artikelnya? Ini dia. Via Valen beri kode keras pria idaman. Langsung cek syaratnya. Well. Emang pria idaman kayak Via tuh kayak gimana sih, Vi? Itu dari itu kali ya, postingannya. Iseng sih sebenarnya. Apa? Iseng-iseng aja. Cari-cari kan, caption yang seru, lucu gitu ya. Iya. Tapi ya emang apa kalau ditanyain soal pria idaman, emang lebih suka yang lebih tua gitu. Okay. Suka yang gemuk. Lebih dewasa. Gitu. Lebih dewasa. Uh-huh. Lebih tua, jadi, lebih tua. Lebih dewasa maksudnya. Halo, kenapa anak Ben pada batuk? Kenapa? Bentar. Yang dicari lebih tua, bukan lebih jompo ya. Kalian tuh udah jompo. Wendy, ucapin selamat datang dulu dong untuk penyanyi kita. Apa kabar? Sehat-sehat, awet-awet. Yang ini bagus. Yang ini bagus nih. Ya, sayang ya. Iya, ini bagus. Ya. Bertahan ya. Iya, bertahan. Eno, pertahankan ya. Iren gak usah lah, udahlah. Iren perutnya lagi kram tadi pagi. Siapa Iren? Iren, perutnya lagi kram. Gimik. Bayinya udah mulai nendang-nendang, Oma. Kan belum, masih kecil. Bayi aja gak betah di dalam perut dia. Coba lu pikirin. Oke, Via, tapi mendang. Jadi kalau Via tuh memang cari pria tuh yang maksudnya yang lebih bisa ngomong. Lebih dewasa Via, maksudnya. Gitu ya. Tapi ada gak sih cowok yang deketin Via gitu? Selama ini... Sesuai kriteria Via gitu maksudnya? Belum. Pasti yang deketin ini bukan kriteria ya? Ya belum pokoknya, belum. Belum? Jadi banyak yang deketin Via tuh lebih apa sih? Ya apa ya, maksudnya banyak yang kayak aneh-aneh aja gitu, maksudnya kayak... ABG gak gitu. Gak serius gitu ya? Gak serius. Masih belum. Terus banyak yang iseng-iseng juga datang ke rumah. Serius? Udah bawa orang tuanya. Oh, nyamperin ke rumah bawa orang tuanya? Iya beneran. Kok gue gak pernah digituin? Untung saya gak di rumah. Kan kamu yang datang. Gitu, udah kamu tenang aja sayang.